Masa 6 hari kat Jepun hari tu, saya pergi Tokyo. Kami start pagi tu dengan berjalan dekat bandar Tokyo lah. Sightseeing ni kami pergi naik cruise sekeliling bandar Tokyo tu. Kami pergi waktu spring. Tak sejuk, dia tak panas. Dia sejuk yang sedap je macam tu. Masa dekat Cameron, sejuk tambah sikit lagi macam tu. I recommend kalau korang nak pergi sana first timer ke, baru nak pergi Jepun, nak bawa anak-anak ke, anak-anak kecil, pergilah waktu spring. Hari pertama kami keluar, kami pergi Tsukiji Outer Market. Macam pasar lah sebenarnya. Pasar-pasar orang naikkan seafood. Food, ada cenderahati juga kat situ, ada makan-makan. Tapi kena, bila kita jalan memang padat, kena pandai mencari port mana nak makan. Kena tengok juga apa perkongsian daripada fellow Malaysians yang pernah pergi Tsukiji Outer Market tu, makan dekat mana. Carilah kedai tu. Lepas tu naik cruise, dapat tengok bangunan apa semua cantik. And then kami turun, kami cari lunch. Lunch tu cari ramen. Petang tu kami pergi ke park untuk Harry Potter. Lepas tu ada bangunan macam Harry Potter, ada tempat bergambar. Sepanjang subway tu ada Harry Potter punya tangga. So cantik lah. Esoknya kami pi Gunung Fuji. Gunung Fuji ni kita peruntukkan satu hari sebab memang trip dia panjang lah naik bus. Subhanallah, cantik sangat. Tak tahu nak cakap macam mana. Sepanjang jalan tu kampung dia macam cantiknya, macam tersusun. Sampai je Gunung Fuji tu kita berhenti banyak juga stop. Ada stop dekat tasik. Tasik tu dia boleh nampak Gunung Fuji tu. Setengah waktu dia tak nampak. Kadang-kadang orang pergi Gunung Fuji tak nampak pun gunungnya sebab kabus tebal sangat ke, hujan ke kan. Tapi kita sangat bernasib baik. Masa kita pergi tu spring, nampak jelas Gunung Fuji tu, nampak jelas salji atas dia. Apa yang boleh dibuat kat Gunung Fuji, macam tadilah, dia ada banyak stop buat aktiviti culture. Masa tu kami belajar buat matcha. Haram tak sedap pun. Satu bas tu masuk kelas, pukul lah matcha tu guna penyapu kecil tu kan. Bui-bui dah matcha tu. Saya tu, okay, sekarang boleh minum. Minumlah, Allahu Akbar rasa dia. Esoknya kami pergi Disneyland pula. Dekat Jepun ada dua, ada Disneyland, ada Disney Sea. Tapi kalau kau nak pergi Disneyland, tak payahlah pergi Disney Sea kan. Semangat. Nak pergi dulu. Ada orang tanya, sesuai ke pergi dengan anak toddler umur 2 tahun kan? Depends. Kalau anak kita memang suka Disney, sebenarnya sangat berbaloi. Untuk my toddler, dia tak suka masuk game yang bunyi bising. Kena be mind yang kalau kita bawa anak, susah sikit kalau kita nak masuk game-game yang mengikut ketinggian. Tapi kalau pergi dengan anak yang umur 4-5 tahun, lagi syok lah sebab dia dah pandai main time tu kan. Ataupun pergi dengan anak-anak yang sekolah rendah, sekolah menengah pun syok juga sebab dia orang tinggi, dah boleh main benda-benda yang stream tu. Next day, kami pergi shopping. So dekat Shinjuku tu macam ada pasar. Attraction ni ialah bundle dengan fridge magnet lah, stokin lah apa. Tapi Jepun memang terkenal dengan bundle yang murah dan cantik-cantik. Lepas tu kita orang cari macam coklat. Dia ada satu coklat yang famous ni, coklat kapal. Lepas tu dia ada coklat Royce. Royce yang kat sini RM55 tu. Kat Jepun RM28 je. Masalahnya kami cuma jumpa coklat tu dekat airport sebelum balik. Rupanya yang terbeli tu ada yang liquor. So ada yang arak. Apa yang kami buat? Sila kami bayar kawan-kawan kami yang non-Muslim. Yang liquor free tu je kami makan. So coklat ni kalau kita pergi mana-mana pun lah, scan lah dia punya ingredient kat belakang tu. Last kami balik daripada Narita. So overall kalau Jepun ni, Tokyo specifically, kalau nak jalan 6 hari pun okay sebenarnya. Kami guna fully guna public transport. Dia ada lift dekat every station. So pergi je lah. Bawa lah stroller. Sangat sesuai. Saya bawa stroller pun time tu. Lepas tu dah pergi Jepun kan, mestilah pergi makan wagyu. Sayanglah tak pergi makan wagyu. Ada malam keberapa tak kami makan wagyu, sedapnya tak terkata. Kalau nak extreme activities tu kena google sikit lah. Tapi we are not looking for that sebab kita ada baby. Kalau nak pergi sampai ke Osaka kena naik bullet train. Bullet train tu kalau tak silap harga dia RM500. Serius? RM500 tu 2 jam. Naik bas RM100, 8 jam. Takpelah, terima kasih. Kita tak pergi je lah. Nantilah tahun-tahun lain kalau ada duit lebih kita pergilah Osaka tu sendiri. Macam tu.